Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa, ketemu lagi dengan kami rombongan wayang yang tidak pernah libur bermaksud untuk menghibur. Semoga Anda tidak kabur karena ceritanya sedikit agak ngawur. Dalam acara Opera Panjawa. Malam hari ini saya tidak bisa menghadiri langsung di studio sebab Opera Panjawa sedang mengadakan pemotretan yang diwakili oleh saya untuk menjadi cover sebuah majalah, yaitu majalah Lokomotif. Kenapa Teh Dewi, kenapa? Hebat banget Dalang, jadi cover. Ya begitulah, karena kan Opera Panjawa itu acara yang disukai oleh Lokomotif. Gitu. Sebelum saya... jadi cover, Dalang mau-maunya jadi cover. Cover, cover. Kirain cover. Cover, cover, cover. Double cover. Sebelum saya membacakan cerita, saya akan menyapa terlebih dahulu penonton yang sudah hadir di studio. Yang sebelah kanan dari mana ini? Dari mana? Dalang, dengar gak Dalang? Waduh, Teh Dewi sama Eja, orang saya di studio aja kadang-kadang gak tahu dari mana, apalagi saya jauh ini. Ya pokoknya dari Bandung, coba diwakili Eca, dari mana tadi Eca? Dari mana tadi? Mekar Arum. Bandung. Yang sebelah kiri. Kiri. Ah, saya mah kebagian tepuk tangan aja, denger juga enggak. Oke, Ca. Okay. Untuk salam kita, ya kita bersalaman dulu, nggak apa-apa kan? Wah. Ya. Mewakili ya. Mewakili. Dalang, wah, kira-kira. Ya. Dalang, pijit dalang sekalian dalang. Bukan sulap, bukan sihir. Teh Dewi, apa kabar? Baik, Pak Dalang. Saya pakai tangan kiri, nggak apa-apa kan? Kenapa, Pak Dalang? Pakai tangan kiri, nggak apa-apa. Mau ngapain? Mau megang aja. Oke. Apa sih, Dang? Eh, yang sana jangan kelamaan, udah, lu mah enak. Gue ini cuma begini doang. Lu megang beneran. Ini, Dalang! Buara. Bentar, bentar. Saya mau lihat itu siapa sih yang di sana. Tuh, pengen lihat, pengen lihat. Dalang, sering-sering aja ya Dalang, nggak di sini diganti sama yang muda-muda, seru kayaknya di sini. Muka gue kayaknya ya, ganti. Seger. Nih. Ya udah, turun. Turun. Udah turun. Mau exit aja lu di TV. Malam hari ini Opera Panjawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Si Ari Wedhus Gembel di itu. Ri, coba nongol dekat sini. Nongol Ri, sini Ri. Dekat Teh Dewi, belakangnya belakang. Belakang sini atuh Ri, sini, sini. Sudah Jita. Sini. Nah, ini tolong yang tangannya di sana jitakin dia ya. Ya, mohon maaf untuk yang berada di studio tidak bisa bertemu langsung dengan saya. Cuma saya demi untuk Opera Panjawa, di luar kota pun saya langsung siaran ini, langsung berada di studio. Saya sedang berada di Kepulauan Seribu. Pemotretan. Di daerah mana, Dalang? Nanti jawab doa. Dalang, ada di daerah mana ini? Pulauan Seribu, Pulau Seribu. Ini ngapa ini? Lu ngapain? Katanya di Pulau Seribu. Pulau Seribu? Ya. Saya akan bacakan ceritanya malam hari ini. Opera Panjawa akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Ukin Ikin Ketemu Unyil.
ada. Tuh, ada bacaannya tuh. Saya tahu tuh. Eh, hilang. Diceritakan Ukin dan Ikin, terutama si Ukin mendapat nilai bagus. Kak Ros pun menghadiahi, yaitu liburan ke Jakarta. Nah, di Jakarta... Ini siapa ini? Ngapain? Maaf, ini ada gangguan sejenak ini. Dek, maaf deh ya. Ya, situ. Di Jakarta, Ukin dan Ikin tinggal di... Kenapa saya ikut dada? Di rumahnya Pak Raden. Nah, Pak Raden dada. Pak Raden ini menyerahi kepada Pak Ogah dan Unyil untuk menemani Ukin dan Ikin selama berada di Jakarta. Namun apa yang terjadi? Banyak kejadian menarik. Nah, langsung saja awal kisah kita mulai dari TKP. Aku bagus dong, Ikin. Hasil ulanganku bagus, Ikin. Tahan dulu. Kamu ada telinganya, aku nggak ada. Nggak ada. Kupian-kupian nggak ada. Oh, keturuban. Ketutupan. Iya. Ikin. Hasil ulanganku bagus, Ikin. Iya. Lu namanya Ikin. Lu Ikin kan? Kang bangunan dong. Ukin. Coba nilaimu berapa? Kamu nilai berapa? 100 tuh bagus. Ah? Aku kan karena aku sekolah di Mekar Arum. Pintar-pintar. Iya. Kok kamu nilainya 100? Aku nol. Ah. Berarti aku nggak sekolah di Mekar Arum dong kalau bodoh. Bodoh enggak. Kalau Mekar Arum anak pintar-pintar. Biarinlah. Ini tambahin aja 10. Jangan. Jadi 100. Jangan. Rose enggak apa-apa, Bunda Rose enggak apa-apa. Ih, nanti Kak Rose marah. Ah, malah naon gandeng lah. Jangan. Jangan. Hah? Jangan. Ini duh, ini jangan nih. Oh, jangan ya, sama. Ya enggak apa-apa lah. Betul. Apa-apa? Betul. Salah. Aku, kamu pintar, aku bodoh. Bodoh. Betul. Salah. Yaudah. Semoga kalau kita nilai kita bagus, kita diajak jalan-jalan sama Kak Rus. Ukin. Tante Rus. Kalian gak dateng bawa apa? Hah? Ternyahu. Kita kan bahasa Malaysianya gak tahu tenyahu. Kalian bawa oleh-oleh apa? Kina. Tebak apa? Gak tahu. Kalian bawa apa nih? Kalian gak bawa apa-apa? Gak tahu. Upin. Ngapain diomongin kalau gak bawa apa-apa? Ukin-ikin. Ya. Dapet ya. Sangat terus sangat ini. Ayo naon. Malaysia. Iya. Ya, apa itu ayah naon? Punya Nina cakep. Nah. Apa cakepnya kayak gini cakep? Nah. Lu masih mending cakep nah gue. Kak Rutanya si Lujian Ukin-ikin. Tak kayak apa? Nih, tuh dia dulu. Bagus sangat, udah dulu. Ya, dipilih. 1003. Iping kecil gak boleh jual rombeng. Apaan sih? Rombeng apa? Rombeng yang gak boleh. Balanyaan. Iping naik sekolah dulu. Gak boleh cari uang. Aku gak menyontek loh, Kak Rus. Apa? Apa yang dia masuk? Kalau tak bisa baca. Ya. Ngapain mau nilai kalau gak bisa baca? 100, pinter. Pinter, gak cakep. Nak pusing-pusing. Ikin.
100. 100, sumpah dah 100. Nah, ini salah semua, kenapa 100? Ini aku cakrain begini. Cakra? Aku salahin. Nak pintar tak boleh bohong. Bohong kau. Hey. Kau manis di bibir memutar kata. Malah kau tuduh aku lah segala penyebabnya. Wah, UKS nih. Tak boleh, kau tak boleh begitu ya nak. Nih, aku yang nilai Ki Joko Bodoh tuh. Ipi, tak boleh begitu nak, kecil tak boleh bohong-bohong. Terus sangat, abis, terus sangat. Gimis gimana dong saya salah mulu? Kayak udah muka salah. Ini salah. Nih baru, betul. Nah nih, betul. Yeah. Nanti kakak ajak kau ke Jakarta ya? Ke Jakarta? Kenapa? Ada yang mesum? Semut! Ini rumah kau lihat dulu. Rumah kayak apa? Hendak dilihat dulu. Nanti kegigit bahaya. Lihat dah, dalam tidur. Nah. Yang dalam. Madon Sare. Dalam. 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 Ini rumahnya gimana? Padahal di rumah aja kalau mau tidur dalam ngapain kesini lah. Saya lagi ngapalin ini skenarionya ini. Masa tidur malu nih anak. Ada anak-anak makan arum nih. Iya, diceritakan karena hasilnya Ukin bagus. Ikin ikut-ikutan bagus, Kak Ros menghadiahi mereka berdua untuk berlibur ke Jakarta. Asih. Hah? Apa susu ibu. Mau minum asih? Jangan berisik. Oh iya. Soalnya ada apa? Hah? Apa? Ngomong ayam sih? Guri. Jangan kemana-mana. Apa? Ayam guri. Ayam goreng. Iya. Apa toh? Ah, oh, yang goreng aja. Yang guring. Kita ngapain ke Jakarta? Ini kan di Jakarta ini, Tebet ini. Ceritanya. Ini mah bohongan pura-pura. Pura-pura ini lagi gue lagi upen. Pemirsa, ini pura-pura pemirsa. Ini. Tak boleh dikasih tahu. Oh, ya. Tak boleh pemirsa, tak boleh kasih tahu. Sudah. Cakep dan jujur ya. Nah. Ayo kita ke Jakarta. Naik sepur. Naik sepur. Yuk rame-rame. Ikin dan Ukin senang mendapat hadiah liburan ke Jakarta. Nah, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Di sana nanti bakal ketemu dengan Pak Raden. Makanya jangan kemana-mana. Kita akan lanjutkan lagi tetap di Opera Panjang Live. Ya, kita meminta untuk pemirsa waktu itu di rumah membawa benda-benda seperti ini. Ada kasur, terus penggorengan, itu tangga bambu. Nah, untuk mengingat kembali, kita lihat aja VT-nya waktu acara serbu. Silakan. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. Ini yang pertama kali datang sini. Oh. Ya, naik apa ke sini? Motor. Katanya kena musibah. Nyungsep. Iya. Nyungsep. Ini pakai ini. Motor. Tadi datang pertama ke sini nyungsep naik motor. Motornya enggak apa-apa. Orang mana tanya orangnya? Motornya. Tanya orangnya. Diam situ. Hei, diam situ. Hei. Ayo, jawab. Motivasinya apa datang kemari subuh-subuh? Hah, enggak sahur? Pengen ketemu Pak Pro. Pak. Diam. Makanya. Iya. Bang, katanya tadi diberhentiin sama polisi ya? Iya, diberhentiin polisi depan ambasador. Kenapa? Bawa tangga malam-malam kayak mau nyolong.
Mau maling jemuran sih lo. Ini tandanya orang-orang yang fanatik dengan OPC Sahur. Itulah tingkah pola mereka yang dengan rela pagi-pagi, subuh-subuh membawa benda yang kita minta. Nah, di acara ini nanti akan saya minta juga untuk membawa benda. Kira-kira bendanya apa? Masih saya pikirkan ya. Sementara itu ceritanya langsung saja kita lanjutkan. If... Apa? Ini siapa ini? Saya. Masa gak tahu? Sebentar, sebentar. Ini siapa ini? Tebak. Ah, Pak Mirza. Ada. Bentar dulu, siapa ya? Aduh. Tahu nggak? Sampean siapa? Saya. Ya. Saya yang nggak tahu sama saya. Oh, saya tahu. Maaf, malah repot sendiri dia. Dre, ngapain kemarin, Dre? Kemana aja? Saya mau main. Hah? Mau main. Mau main di sini udah pemain udah komplit semua ini. Nggak ada peranan lagi udah. Saya jadi megalomen nih, megalomen. Ini cerita bukan megalomen ini. Apa ini? Ikin, ikin. Ya udah. Oh, ikin, ikin. Ya udah sih jadi Brad Pitt. Ntar aja saya pikirin ya. Saya main dong. Ya ntar, 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 ntar. Sekarang dong lah. Ya ntar dulu. Dre, ini peranannya udah masuk semua nih. Karakternya udah gak ada nih. Buat kamu udah gak ada. Ah, saya kan pengen masuk TV ya, dalam. Ntar, ntar aja. Pemirsa, sekarang Ukin dan... Apa? Ukin dan... Menang saya. Ukin sudah... Oh iya. Iya, menang saya ini. Sekarang ayo lagi. Menang saya lagi. Hei, ini namanya apa? Jempol. Jempol disebut juga? Gajah. Disebut juga? Gajah. Ini kan telunjuk ini. Jempol. Ibu selain... jari, ibu jari. Ini anaknya kan? Anaknya. Anak kalau ngelawan sama ibu, durhaka lo. Kalah. Kok begitu? Iyalah. Ukin dan Ikin sudah sampai ke Jakarta dan ketemu dengan Pak Raden. Langsung saja, ntar lu. Iya. Nanti kan, ntar aja. Saya main ntar ya. Kita langsung lihat ke TKP. Ntar aja ya. Oga. Oga. Apa, Pak Raden? Ini lame-lame akhirnya kumis gua ketukar sama pagar nih. Pak Raden. Hah? Pak Raden itu namanya Raden, logat yang benar dong. Tangannya Pak Raden. Nah, tangannya harus gerak gini. Enggak, kalau gua tangan gua bergerak gini jadi kayak orang mau ngadu jangkrik. Emang gitu Pak Raden. Beda, beda sama negara sebelah. Kita ngomongnya harus gini terus nih. Ah, pundak diangkat. Ini tua-tua jadi kayak orang setruk. Pundaknya diangkat nih. Pundaknya diangkat. Ah. Pak Oga. Ya, Pak Raden. Bersihin itu. Lidah gue tebal banget kayaknya. Bahasa Jawa, baru nyambung. Hah? Pak Oga. Pak Oga. Apa, Pak Raden? Palamu kayak ular bulu seris. Ini. Kamu tak suruh betuli itu. Sapui itu. Sapui apa ya? Oga. Cepet dulu dong, cepet mulu, naik dong gara-gara sekarang. Ah, cepet, Pak. Jemur kasur dari kemarin lupa saya. Apa, Pak? Jemur kasur? Bukan jemur kasur. Apa sih? Bersihin vacuum cleaner. Pak Galang, ini kita gak bisa berdiri nih, gini terus nih. Boleh diri gak? Ya boleh lah. Hah? Boleh. Boleh. Aduh, tenang gua. Aduh, kain gua kayak capung. Di sini enggak beres. Ini monyil. Hah? Ini monyil. Tayangan gua. Pak Raden itu orangnya wibawa. Oh. Kenapa ngamuk-ngamuk sih? Unyel-unyel layangan.
Hah? Ngejar layangan. Ngejar layangan gue. Wibawa. Wibawa. Oh iya. Unyil. Bukan begitu. Unyil begini. Kita kayak kucing anggora begini. Mending begini. Nah, gini, Unyil. Bersalaman Pak Unyil, Unyil sama Pak Raden. Gak main. Dia nge kampanye begini. Belum dapat peran. Ada layangan lagi enggak, Pak? Ada. Ini siapa? Main. Out. Mau main. Jadi apa? Main enggak lo? Oh iya. Iya. Enggak. Ini kenapa pada ngamuk-ngamuk ini? Masalahnya apa ini? Mau? Hah? Mau? Muncul lagi. Oi, ini ngapa pada kampanye? Kita mau ngikutin Andre dadah, kita dadah. Ukin dan Ikin bersama Karos datang ke rumah Pak Raden. Pak Raden nyambut. Oh iya, masih ponakannya nih. Selamat datang. Tangannya. Hah? Tangan salaman. Selamat datang. Kalau yang begini. Ha ha ha!
Ada apa? Ada apa denganku? Lagi nungguin ini 31 lewat jam 8. Kita tuan rumah nih. Oh iya. Terima kasih Pak Rajin. Yang bagian begini grupnya dia doang, kamu lebih biasa. Oh biasa. Ini doang yang begini. Ikin, Ukin, tak boleh begitu. Yang sopan ini di rumah orang. Anak kecil ini nggak apa-apa, anak kecil harus bandel. Tak boleh, sini tak boleh ya, tak boleh ya. Pak ini siapa? Pak Raja bawa hordeng begini. Siapa? Penjaga WC. Pak Oga. Oh, no, Bapak sikat. Penjaga WC. Bapak sikat tuh. Pak Radin. Ada apa? Terima kasih, nah udah disambut. Iya. Pak Radin. Saya nak titip Ikin Ukin. Saya. Pak Radin begitu ya? Iya. Memang nanti saya bakal pegang. Sanggar tulu, sanggar tulu, tulu. Sebentar ya. Iya. Ini acara apa? Mau titip siapa? Saya nak titip adik-adik saya. Oh, yang dua nih. Si Ikin dan Ukin. Oh iya iya. Pada iya. Pak Radin terima kasih ya. Sama-sama. Boleh boleh. Ya ya ya. Jangan kita tidak nakal. Yang sopan sopan. Iya, megang celana mulu. Kamu dodorin sih. Iya. Ah, celanamu kedodoran. Iya. Cepet dulu dong. Hah? Cepet dulu. Ah, obah cepet mulu. Mate duitan lu ah. Cepet mulu. Iya, saya. Boleh, boleh. Terima kasih ya, Pak Radin. Layangan. Layangannya udah enggak ada. Enggak ada. Udah? Iya. Ini bisa masuk? Titip ya? Ayo masuk dulu. Akhirnya Ikin dan Ukin dititipin ke Pak Raden. Pak Raden pun meminta Pak Oga dan juga Unyil untuk menemani Ikin dan Ukin. Bagaimana pesek kalian gua? Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Jangan kemana-mana, tetap di Opera Panjang Moloy. Ketemu lagi bersama Opera Van Jamal. Sekarang saatnya semua yang ada di rumah berkonsentrasi. Karena kita akan masuk ke dalam bagian sulap selip susulapan. Sulap selip susulapan. Kita malam hari ini akan mendatangkan dua master yang sangat hebat-hebat sekali. Siapa di antaranya mungkin, Mas? Kita akan mengadu Master Parto dan Master Lana. Ngantuk ya. Belum tidur, maaf. Mas Selamat belum tidur. Baiklah, Master Parto dan Lambat. Apa yang akan kalian tampilkan? Kertas. Tolong ada piring. Tolong dibantu ya. Ada piring. Ah, itu. Tangan saya aja. Tangan saya aja. Main aja. Tolong. Kebakar dong tuh plastik. Kamu pegang dulu. Kertasnya. Kertasnya kamu pegang dulu ya. Ya, bukan masalah apa-apa ya. Konsentrasi. Ya, oke. Buang. Megang api aja takut. Ide. Masa begitu aja panas.
Kenapa? Oh, kertasnya dia bisa. Lihat dulu aslinya. Asli. Oh. Nah, sekarang saatnya Mr. Lambang. Apa sih? Anda bilang beren. Beren, stop. 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 Silakan. Dah? Dah. Tengah. Kartunya di tengah, yakin? Yakin. Anda percaya? Kalau Anda nggak periksa. Masuk. Aisyah, kan? Ya. Berarti saatnya saya bilang sampai. Oke. Harus satu lagi. Siapakah dia? Saya malam ini akan menantang Lambat. Awas mau nantang. Saya Lambat. Tidak akan menantang kamu. Berani enggak? Hah? Enggak berani. Kita... Siapa? Udah. Takut. Enggak, daripada terjadi keributan yuk. Hah? Daripada terjadi keributan enggak enak. Woi. Sini. Daripada terjadi keributan, Pak. Kan saya udah pakaian begini udah serem-serem ini. Oh. Mas Sulap. Saya Bapak Wakil Wali Kota, Pak. Belum jadi. Oh, belum. Belum jadi. Oh, belum. Tahu jadi atau enggak? Saya butuh satu orang. Saya tidak butuh. Saya. Siapa? Oh, iya, maju. Mandi madu. Betul. Ini namanya siapa? Geboy. Geboy. Oh, Geboy. Oke. Kelihatannya si Geboy ini anak pesantren. Suka nyium tangan. Oh iya. Coba tolong dicek kaca ini. Emang kalau anak Mekar Arum itu sopan-sopan, cium tangan. Aduh, sepitus. Bukan hanya teriak, kocap. Coba tolong dicek. Ada yang bolong gak? Ada yang bolong? Gak ada. Coba dicek dulu. Dengan... Yakin enggak ada bolongannya yakin, kamu? Ini tidak ada bolongannya? Enggak, maksudnya ini enggak ada bolongannya ya. Hei! Ngomong, ini lagi saya gabak mulutnya. Itu artinya enggak ada bolongan. Ada kok. Di hidung A'a. Bentar. Yakin ya enggak ada yang bolong ya, tuh ya? Yakin? Ini kaca semua ya? Sudah ya? Yakin ya? Iya. Kaca ini tertutup. Jangan gagal lagi, Nuntri. Nah, jangan begitu. Insya Allah. Ingat. Yang pertama, yang kedua, jangan sampai yang ketiga. Tenang. Tolong, sesama satu perguruan, satu ilmu, tolong dibantu, nah, jangan dibongkar. Nah, nggak bakalan, masa gue bongkar, Andre? Salah. Ya, tak dulu kan, baru terlalu. Oh, dimasukin. Masukin sini.
Salah. Ah, Lama pulang yuk, pulang yuk Lama. Aduh, tunggu. Salah kali, bukan sebelah situ. Sebelah sana kali, baliknya. Bukan, bukan. Ah, Lama. Tadu dulu. Sebelah sini. Tadu, nih. Baliknya. Baliknya kali. Enggak, ini. Tadu di sini. Jangan begitu, terus saya grogi nih. Di sininya, Pak, tuh. Enggak, ini benerin di sini, ya. Bapak. Saya yang sulap kok. Oh iya. Diginin dulu dong, Pak, supaya yakin enggak ada yang bolong, Pak. Iya, oke. Okay. Nah, oke. Okay. Ini kita lihat kartu sudah saya masukkan. Iya. Tadi enggak ada yang bolong ya? Enggak ada yang bolong tadi ya. Tadi mau diapain, Pak? Nah, saya tusuk ini. Oh. Oh. Iya. Terus pegang. Sulap sih grogi. Tenang, itu ilmu saya lagi bekerja itu. Bolong? Oh enggak, enggak. Dicek aja mainnya. Saatnya saya bilang nyihui. Besok ikut lagi. Ya. Udah. Tahu buka. Udah. Bagus. Terima kasih. Masih ada? Okay. Jadi siapa juaranya antara Lambat? Saya masih ada. Oh, ada lagi. Ada lagi. Main sama Gay Boy. Gay Boy. Oh. Coba minta kertas satu. Kalau nggak whiteboard aja nggak apa-apa. Kelahiran tahun berapa? 93. Masih anak-anak ya? Iya. 19? 93. Lahirnya itu? Iya. Anak kecil sekali. Oke. Saya akan memprediksi jumlah terakhir ya. Maksudnya? Ya, gak ada maksud apa-apa sama kamu. Mampus lo. Siapa yang mampus? Main dorong aja lo. Saya bilang siapa yang mampus, gak ada. Oke? Iya. Gak boleh? Iya. Anda bisa menuliskan 4 huruf. Misalkan terserah, 4, bebas. 5, 6. Urutan boleh gak urutnya? Bebas, terserah kamu, sayang. Apa aja boleh ya. 4 huruf. 05. Hah? 05. 05. Terus? 11. 1-1 gitu. 11? Iya. Hiji, iya. Hah? Okay. Udah, yakin? 05? Iya. 11. 11. Oke, okay, iya. Sekarang giliran saya ya. Oke. Okay. Iya. 8. Sekarang kamu 8. Lagi. Kamu bebas. Aku lagi. Iya. Ya. 09. 09. 06. 06. Banyak kosongnya. Gak apa-apa, aku suka yang bulat, iya. Sekarang giliran saya. Oke? Okay? Iya. Oke? Okay? Iya. Oke. Okay. Kita jumlah. 1 tambah 3 tambah 8 tambah... Nih, yaudah. 18, 21. Hah? 21? 21. Di bawah 2? Coba. 9, 12. 19, 20, 20, 20, 29. Hah? 29. 29. 2. 2. 16. 20. 29. 29. Bawa? 2. 3. 12. 21. Berarti sisa jumlah terakhir dari tahun kamu adalah 21991. Dan saya sudah memprediksi. Coba. Kita lihat. Deg-degan. Saatnya saya bilang. Dan saatnya saya bilang jangan kemana-mana, tetap di Obrol Panjang Malai. Unyil. Karos. Ya, Nyil. Ipin sama Upil mana? Lagi tidur, nak, di dalam. Kok datang ke Jakarta sih? Karena Kak Ros rindu Mak Unyil. Hah? Yang benar nih rindu nih. Rindu. Ini tetap. Iya. Yeah. Ini jangan lupa. Itu. Rindu. Iya.
aku seorang. Dalam hati selalu. Bisa nyanyi gak? Saya contohin. Jangan tertawa. Orang punya kalau hatiku begini. Nih contohnya begini. Ayah. Langsung. Kalau dicontohin malah kalah. Tiduran. Gimana? Kalau hatiku sedang. Oh gitu. Pulang udah di sini. Udah, udah. Kalau hatiku sedang. Iya. Kalau hati. Iya. Tinggi. Kalau hatiku. Kalau hatiku sedang. Setiap waktu menangis. Dalam hati bertanya selalu. Dengarlah air mata. Cari walau kemana. Ayangan lagi. Benangnya gulung, Pak. Ceritanya apa tuh pada nyanyi aja? Unyi lagi deketin Karos. Lah kan saya ngomong begitu. Kapan? Barusan. Yang ngomong begitu siapa? Saya. Oh iya. Unyi lagi deketin Karos. Iya, jadi. Nah, yuk, Pak Raden marahin Unyil. Hah? Marahin Unyil. Unyil. Ros. Ya. Cakep masa pacaran beketel warteg. Ayo. Ini. Masih saya dibilang ketel warteg. Jadi kagak. Jangan begitu dong Pak Dalang. Tuh. Ayo, masuk Unyil. Iya. Apaan? Ya betul. Ya begitu. Terus Pak Raden mau ngapain? Hah? Mau ngapain? Mau demenin Karos. Apaan sih? Demenin saya. Jadi, anak-anak yang dititip, tadi saya udah... Hah? Begini tangannya. Tadi anak-anak yang dititip, ngapain jadi ke orang PA ya? Anak-anak yang diduda titip, saya udah jagain. Aduh, terima kasih Pak Raden, saya ya. Ya, sama-sama. Apa sama-sama? Sama-sama. Iya. Saya tak dapat kasih hadiah apa-apa sama Pak Raden. Nggak apa-apa, nggak papi. Nggak apa-apa. Jadi apa ini? Temennya Unyil. Usro. Iya. Yeah. Usro bin Misro. Yang ngasih peranan siapa? Saya aja sendiri, abis daripada gak main. Usro, udah Usro. Ya udah Usro, gini Usro. Unyil anjing. Kok ngatain gue? Itu yang sekolah, kan sekolah. Unyil kecing. Hah? Kecing. Om Pimpalayum Gambreng. Maijem pakai baju rombeng. Hom pimpa alai hom gambreng. Yang kiri palenya somplak. Jadi... Bentar. Saya tanya, kamu ini Pak Raden bukan? Raden, Pak. Hah? Pak Raden itu galak, kumisnya tebel. Kamu ini bagaimana kurang? Kalau ditanya, agak Jawa. Ini Pak Raden. Agak Jawa dong, agak Jawa. Ayuh.
Pak Raden gak cengeng nih, ada yang mau ngomong sama kamu nih. Ngomong. Halo. 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 Siapa ya? Halo, selamat malam. Ini siapa ya? Raden Mas Menggolo Jawa. Ini Pak Raden asli. Yang aslinya Pak Raden. Ayo. Ntar dulu Pak, lumpang. Lu kira lewat kuburan. Itu kok Pak Raden. Iya, iya, iya. Tapi begini, Pak. Saya... Ngomong. Eh, ikutin bahasa Jawa. Pak Maturu. Hah? Ngomong. Ini lagi mau ngomong. Ayo. Minta maaf, Pak. Minta maaf itu. Iya. Nyuwun pangapuro. Oh ya begitu. Iya. Tanya kabarnya. Kabarnya apa? Kabar. Kados pundi kabaripun sugeng? Kados pundi kabaripun? Sami sugeng. Sugeng enggak ada noh. Kados pundi Pak Raden sami sugeng. Gang, tanya kegiatannya apa? Itu yang di dekatnya siapa itu? Yang siapa itu? Ini, ginu-ginu nih. Desmondi Pak Raden. Itu loh, yang waduh, yang kincolong ginu-ginu. Waduh, aku terus eling Bu Raden zaman masih muda. Pak Raden, terima kasih sekali sudah nyambangi kami dan ini sosok Pak Raden diwakili oleh ini nih, orang ini. Terima kasih sekali Pak Raden. Dan kita akan lanjutkan lagi. Kita ucapkan terima kasih pada Pak Raden yang sudah nyambangi kami. Dan jangan kemana-mana, tetap di obrolan Jawa Lot. Kenapa, Sro? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, mau beli melon, Pak? Hah? Ada tinggal satu. Berapa? Hah? Berapaan? 15-an. Oh. Mateng ya? Hah? Mateng? Matang di batang. Mau dibelah sekalian gak? Ini siapa sih Pak? Oga Pak. Hah? Oga Pak. Pak Oga. Pak Oga. Iya. Eh, Pak Oga. Gimana kalau sekarang kita main sulap-sulapan? Boleh. Tadi kan udah. Hah? Udah. Ini lain. Hah? Boleh. Atraksi. Oh. Pak Oga ngapain? Naik. Hah? Ntar bisa turun. Cepat-cepetan. Pak Oga naik. Naik. Di mana? Di atas ada itu. Panjat pinang tuh ada hadiah. Udah naik. Pak Oga naik nih. Iya. Udah. Gak apa-apa naik nih Pak Oga. Gak apa-apa. Terus. Hah? Itu lihat. Saya jagain. Ada pohon mangga. Naik. Yang benar nih. Iya. Naik aja udah. Terus. Ya Tuhan. Mangganya mana? Itu mangga. Yang mana? Udah naik mangga. Terus. Dikit lagi. Dapat nih. Naik lagi kurang. Tinggi Pak Oga berani. Naik. Saya pegangin. Tepain dulu dong. Saya pegangin dulu. Kalau jatuh saya lepas. Ya terus. Naik. Gak mau ah. Makan. Iya. Iya. Tolong. Krik. Tolong. Apaan? Krik tolong jatuh nih. Ah biarin aja gak apa-apa. Kang Kabayan?
Kang Kabayan kenapa ada di sini? Iteng. Iteng. Kenapa? Kang Kabayan kenapa ninggalin Iteng sih, Kang? Maaf, Iteng. Kang Kabayan pergi ke kota untuk mencari nafkah. Kang Kabayan ingin mencari nafkah buat Iteng di kampung. Kenapa Kang Kabayan gak bilang-bilang sama Iteng? Kan Kabayan sudah sering SMS. Iteng. Kang Kabayan. Kang Kabayan kangen sama Iteng. Sabar ya. Kang? Kenapa? Kang Kabayan? Ya. Tutupin Iteng ya. Ayam melangkah, Kang Kabayan. Siapa? Nyari siapa? Iteng! Hah? Iteng! Nggak ada. Ini orang gila. Mana? Nih. Oh. Kemarin ngambil ituan, mangkok orang. Wah. TV diambil sama dia. Wah. Maling nih. Kamu tahu nggak? Apaan? Yang ngambil sempak istri kamu. Siapa? Itu! Ya, ini! Sebentar. Apaan? Kamu tahu nggak? Apaan? Yang ngambil baju-baju istri kamu. Siapa? Saya! Unyil! Hah? Upin Ipin nakal. Udah nyanyi aja deh, nyanyi deh. Iya. Saya main... 11 Januari bertemu menjalani tak cinta ini. Eh, lu main gitar, gua main apa? Itu main keyboard. Keyboard? Ada keyboard begini? Ada. Ini tombolnya. Cek. Yang lain dulu. Hidup. Kau bawa diriku ke dalam hidupmu. Nyanyi. Emang lagu siapa tuh? Ingat yang main di rumah ya? Udah berapa lama gak pulang-pulang? Dua tahun. Masya Allah. Tantoin. Tur terus. Sian ya. Udah. Lagi mereka ngobrol-ngobrol muncullah Ikin dan juga Ukin. Main yuk. Ikin, botak. Ya, lu ya. Bukan kayak Ikin begitu lu. Ya. Kayak Kuro. Jadi apa itu? Ikin, contoh dia ini dong. Panjang rambutnya. Berarti kamu lawan saya. Kamu lawan saya. Sakit dalam yang dipukul. Hah? Saya Ikin. Sesuai dong. Ini contoh nih. Tuh. Ikin. Kayak gini dong. Ikin. Kamu. Oh, ampun dalam. Ampun. Kamu gak apa-apa, kamu bener. Oh, gak bakal saya marahin. Bener, itu salah. Ini yang bego siapa, yang tolol siapa? Ya, ini harusnya rapi begini. Susah, Delang. Mulai, main. Ayo. Hei. Kalian ngapain sih kemari lagi? Oh iya, aku main lagi. Aku mau main kalian. Kita nangkep mangga yuk. Main lagi nih. Ternyata Ikin... Ternyata Ikin dan Ukin memang bandel. Mereka mengajakin Pak Ogah, Unyil, dan Usro untuk maling jambu.
yaitu yang miliknya Pak Raden. Tentu saja mereka merasa risih dan akhirnya diketahuilah oleh Pak Raden bahwa yang nyolong jamu adalah Unyil. Padahal yang nyuruh Ikin dan Ukin. Bagaimana kak? Banjir! Oh iya, tadi saya ngumumin buat pemirsa di rumah bahwa serbu kita minta alat atau benda ya. Iya. Lupa saya sebutin, ntar aja dah. Kita akan lanjutkan lagi. Kayak sahur. Aduh, jangan kemana-mana, akan kita lanjutkan lagi. Tetap di beberapa jam live. Ya. Ikin merasa senang karena berhasil memperdayai Unyil CS. Mereka yang disuruh ngambil jambu ketahuan oleh Pak Raden pas jambunya di tangan mereka, padahal yang nyuruh Ukin dan Ikin. Nah sekarang kita aja lihat nih, Ukin dan Ikin ngadu ke Pak Raden. Langsung Pak Raden, Pak Raden, ada apa? Si Unyil itu nyolong jambunya Pak Raden. Waduh. Ikin kok palamu tambah panjang Ikin? Susah, rambutnya aku puyeng nih. Ini sini aku pakein. Nah. Gitu aja Ikin. Ngap. Kamu rata semua mukanya tadi barusan. Hidung saya habis kalau gituin. Iya benar. Jadi siapa yang ambil jambu? Unyil. Unyil. Kata siapa? Kata saya. Kita saksi matanya. Waduh. Gak pantas banget jadi Pak Raden. Biasa aja dah. Waduh, siapa yang? Itu. Ini Pak. Ya. Siapa yang ambil jambu? Si Unyil. Kurang jaar. Kurang ajar. Kurang ajar. Si Unyil. Kurang ajar. Si Unyil gagap. Nanti si Nyuil bakal... Unyil. Hah? Unyil. Nanti si Unyil bakal saya moelin. Omelin. Apa? Omelin. Berani-beranian bail banju. Ngambil jambu. Lama-lama mulutnya saya serut nih. Lama-lama kumisnya saya jambak. Berani-berani ngambil jambu saya? Ya. Dikuhum aja. Hah? Dihukum. Nanti saya bakal hukum. Ini ngomong bolak-balik, belagu pisan. Ada bunga. Wow. Buat Pak Raden. Hadiah Pak Raden. Hah? Hadiah. Ini bunga ular sanca. Jemprot begitu. Bentar lagi si Unyil. Si Unyil kesini. Nanti saya hukum si Unyil. Iya. Marahin aja dia. Nyuil. Unyil. Hah? Unyil. Nanti kalau dia datang. Pokoknya marahin aja Pak Raden. Iya. Tuh dia. Makasih. Bentar. Ini gak terbalik ini. Gak terbalik. Kan nah. Yang buta sih itu, kenapa yang dituntun? Gantian Pak, capek Pak. Masih saya mulu yang nonton. Bro, kita udah nyampe, bro. Oke, bro. Pak Raden, ini si Unyil nih. Unyil! Marahin Pak Raden. Masih Usro. Kamu berani-beranian bail banju ya? Apa bail banju? Ambil jambu. Ambil jambu, berani-beranian. Nazi. Hah? Apaan? Fitnah. Nggak fitnah, ini yang ngomong Upin nama Ipin. Ikin nama Ukin. Ukin nama Ikin. Ngomong, Kin. Wah, dia mah emang anak-anak naal. Nakal. Pak Raden, hukum dia Pak Raden. Aduh. Nakal. Isi. Isi dong. Baros. Pak Raden? Ya. Ini apa sih? Jambu. Ini loh jambu. Oh, ini tadi jambu ada di kamar saya. Oh, pantas mencilat. Maksudnya di bos. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya. Orang
Tiup lilin orang gila. Mana-mana orang ulang tahun kan orang gila. Ambil pisau. Buat apa? Kita kupas belimbingnya. Ini apa ulang tahun? Ayo Ros, mulai Ros. Jadi siapa yang ambil jambu ini? Ini jambu. Abas. Abas. Abis. Abis. Oh. Ya sudah. Siapa yang ambil jambu ini? Yang sebenarnya yang ambil jambu itu adalah dia. Upin dan Ipin. Oh. Oh, aku kena. Dua dapatmu. Upin sama Ipin. Terbongkarlah kenakalan Ikin dan Ukin. Ternyata mereka ngumpulin jambu di kamar. Dan di kamar Kak Ros memang banyak jambu. Akhirnya Kak Ros pun memarahi Ikin dan Ukin. Makanya adik-adik jangan nakal dan jangan sering berbohong ya. Harus rajin belajar ya supaya pintar. Di sana gunung, oh iya serbunya lupa saya. Besok aja dah serbunya lah. Di sana. Aduh, dalangnya bingung, wayangnya bingung. Yang penting bisa ketawa lah. Bakalan ketemu lagi tetap di Obrolan Panjang Live.